banyak faedah yang kita boleh perolehi daripada menyertai pasukan simpanan. Salah satu daripada itu ialah disiplin. Disiplin dari segi disiplin diri. Dan upaya kita mengendalikan senjata. Ini adalah satu aspek kenderaan. Selain daripada itu, kita juga berupaya untuk berinteraksi dengan pelbagai negara-negara lain dari segi pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Saya rasa ini adalah satu kebolehan yang perlu ada. Dengan cara ini, kita dapat meningkatkan lagi di bawah mungkin kita terima lagi undang-undang di bawah tempat kerja kita. Dan ini adalah yang baik yang boleh diterima oleh pihak majikan kita. Saya rasa itu yang lebih penting. Selain daripada yang saya sebutkan tadi, kebolehan upaya kita untuk menjadikan senjata, tidak tahu apa sebenarnya kita sudah itu kemahiran yang kita perolehi ini ada gunanya sekiranya kita ada kita ini diperlukan oleh negara. Yang satu lagi yang perlu kita ingat ialah tentang keadaan sekarang ini lebih lagi penekanan dengan kerajaan untuk memperbesarkan lagi askar wataniah. Kalau kita lihat dari segi baru-baru ini pengumuman kerajaan untuk meningkatkan atau menambah imbuhan yang diberi kepada pihak pada anggota-anggota yang menyertai askar wataniah ini akan lebih menggalakkan walaupun bukanlah kriteria, duit itu bukanlah satu kriteria, tapi ia akan dapat secara tidak langsung untuk menarik lebih banyak lagi untuk menyertai. Ini acara pada pagi ini ialah acara boleh katakan acara kemuncak pada latihan siri latihan pada tahun ini. Dan regimen ini regimen 50 regimen jutera askar wataniah. Hari ini ialah pertandingan menembak acara kemuncak. Sebenarnya anggota saya telah menjalani latihan selama 2 minggu yang telah bermula pada 11 hari bulan lepas dan akan tamat pada besok hari. Saya rasa selain daripada itu, kita juga menjemput anggota-anggota lain daripada lain-lain regimen di bawah kor yang sama dengan askar jutera ini untuk sama-sama mengambil bahagian dalam pertandingan tembak pada pagi ini.